sekarang ini tim lagi melakukan olah TKP karena memang ada juga ada dua korban yang pada saat melintas patroli itu di jalan ketemu sama mereka ini dilakukan penganiayaan kepada anggota tersebut. Dua ini sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit Keramat Jati ya, karena masih dirawat. Nah, sekarang tim masih melakukan olah TKP ya, tim dari Polda Metro Jaya dan kemudian dari Puslap untuk mengecek semuanya juga dari dipimpin langsung oleh Pak Kapolda sama Pangdam juga sudah langsung ke TKP mengecek langsung ya, dan menyampaikan itu beberapa teman-teman media ya. Ya, kita tunggu saja karena masih penyelidikan. Tadi pagi sudah diadakan pengecekan dari Panglima untuk kesatuan bawahan, tidak ada keterlibatan anggota di sana. Siap. Tindakan kita yang pertama kerjasama dengan polisian untuk melaksanakan patroli di daerah kawasan, termasuk tidak hanya Ciracas yang kira-kira dianggap rawan ya. Mungkin kita dengan satuan wilayahan. Termasuk mungkin kita kerahkan aparat intelijen untuk mencari informasi.